jadi pemainin aku, Ana Daneres. Jadi kali ini aku akan kasih tips kalian, yaitu tips sehat untuk memperpanjang alis dan juga bulu mata dengan peralatan yang sesederhana dan sesimpel mungkin. Itu ada 3. Oke. Nah guys, jadi aku lagi ngambil lidah buayanya di belakang rumah aku. Guys, kalau udah lidah buayanya tuh dibelah dua gitu, terus dimasukin sikat tembannya tuh ke dalam setelah lidah buaya yang udah dibelah, karena gelnya itu paling bagus untuk menebalkan alis, juga buat rambut juga bagus. Jadi gelnya itu paling penting gitu guys. Nah kali ini aku akan pakainya langsung ke alis aku sendiri, gak kali alis siapa lagi. Nah habis itu aku maunya manjain di arah ujung ya, dan jangan salfok ke jerawat please. Terus nah gini guys, kalian langsung aplikasiin aja langsung ke tempat yang kalian pengen tebalin. Aku tuh pengen yang di tengah-tengah gitu biar dia bersambung aja gitu. Nah untuk di bagian bulu matanya, aku bener-bener ngingetin kalian semuanya untuk pakainya hati-hati, pakainya dikit aja, terus jangan banyak-banyak, pelan-pelan aja, pokoknya jangan sampai masuk mata karena itu perih banget. Sekian dulu video dari aku, tips memperpanjang alis dan juga bulu mata. Kalian bisa lakuin ini 3 kali dalam 1 hari atau enggak 2 kali aja dilakuin sebelum tidur. Oke, dan jangan lupa untuk like, komen di bawah sini, dan share. Dan satu lagi, jangan lupa subscribe, dan subscribe itu gratis. Dah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.